Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke siri gadget moment kita yang pertama. Dalam siri ini, insya-Allah kita akan revealkan dan kita akan sama-sama share few equipments yang dimiliki oleh Iman Moment untuk siri-siri dan sesi live streaming kita di YouTube selama ini. So basically semua ni adalah kebanyakannya hasil crowdfunding dan infak daripada para sisters sekalian. So pertama-tamanya kita nak ucap barakallahu fikum kepada semua crowdfunders dan juga contributors yang sudi menyumbang. Moga-moga ada pahala dan saham untuk kalian semua. Okay, so gadget pertama yang kita akan sharekan ataupun equipment pertama yang kita akan sharekan adalah tada, mic condenser kita. Okay, mic condenser ni, function dia basically secara mudahnya adalah untuk bantu kita untuk podcast dan juga untuk sound recording dan juga ada live streaming yang lebih better in term of the sound quality. So, dia akan reducekan sound reducekan noise. So, macam bunyi ambience di sekeliling kita, kalau ada bunyi kipas ke, bunyi suara orang ke, dia akan reduce dan cuba capture suara kita yang main sahaja. Okay, so kalau tengok dekat sini, dia ada pop filter. So ni nama dia pop filter. Pop filter ni function dia adalah untuk reduce the noise. So dia ada dua layer of net. So bila sound wave tu hit the soft surfaces, dia akan reducekan kelajuan tu. Jadi menyebabkan udara laju tu taklah terus masuk direct ke dalam komputer pula, microphone. So, jadi that's how dia function. Yang kedua ini, nama dia foam filter. So, cara guna dia, kita masukkan ke dalam mic. Jadi, dia akan tapis. Okay, tips and trick. Saya baru tahu, kita tak boleh guna dua-dua sekaligus. Sebab kalau kita guna dua-dua, automatically suara akan jadi lebih slow. Sebab kiranya logically ada dua double protection. Jadi, dia akan tapis dua kali noise tu. Jadi, suara kita dia ingatkan noise untuk tapisan kedua tu. Jadi, menyebabkan suara kita jadi lebih perlahan. So, you can choose which one yang you nak guna. Either foam ataupun pop filter. Tapi kalau saya, kalau contoh live streaming saya dalam bilik ataupun studio yang memang dah silent, saya prefer guna ini saja direct. Sebab kalau tak nanti takut suara terlalu perlahan. Okay, macam mana nak guna dia? So, ini adalah the whole body. So, ini dia boleh laras. Kemudian dia akan bagi kita splitter. Yang tu. So, kita connectkan AUX jack ke splitter tersebut dan USB port ke komputer terus. Jadi daripada situ lah dia dapat power supply dan dekat situ juga dia akan transferkan audio wave kita terus. So sangat mudah untuk digunakan, especially untuk beginner macam saya dan anda juga yang beginner. About the pricing, insyaAllah harga dia reasonable dan budget, iaitu sekitar RM60 plus-plus. So you boleh tengok lah, saya beli dekat Shopee. Kalau ada rezeki dapat yang sama harga, alhamdulillah. Tapi mungkin boleh jadi lebih rendah dan juga mungkin boleh jadi lebih tinggi. Depends. So, disarankanlah untuk guna kalau orang yang betul-betul serius nak buat vlog dan juga live stream yang berkualiti in term of the voice. Okay? So, harap-harapnya membantu kepada anda yang menonton video ini. Mudah-mudahan mic condenser ini benar-benar digunakan secara optimalnya untuk menyampaikan Islam dan membuat kerja-kerja dakwah, insyaAllah. So, bersama kita di Iman Moment untuk kita melahirkan Muslimah Qurani di zaman contemporary. Assalamualaikum.